beruntung itu rusak. Kenapa? Beruntung itu rusak. Kalau itu tidak rusak, pasti saya juga tidak akan berani membuat cerita seperti ini. Kalau tidak rusak, saya tidak akan berani seperti ini. Iya, karena ada barang bukti rumah. Jadi di awal itu saya membuat cerita ini apa adanya. Kemudian ada beberapa, mohon maaf yang mulia, ada beberapa hal yang sepertinya menguntungkan dalam skenario saya. Kecuali ada beberapa. Tolong mic-nya didekatkan karena suaranya kita terekam semua masalahnya. Iya, yang mulia. Jadi saya melihat di olah TKP itu ada beberapa hal yang menguntungkan pasca kejadian seperti CCTV itu, yang mulia. Jadi saya melanjutkan saja cerita tembak menembak itu, yang mulia. Saya mohon maaf.